Rotasinya kebalik. Oh ini pencet. Ya itu takdir juga saya live streaming ini. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir adalah iman kepada hari akhirat. Karena hari akhirat itu pasti. Dunia yang sekarang kelihatannya pasti, nanti akan tidak pasti lagi, akan tidak ada. Akhirat yang seolah-olah tidak pasti, kapan sih meninggalnya, kapan sih kembali ke akhirat. Ya kan? Ini tidak pasti, tapi Masya Allah. Nanti setelah kita mati, ini akhirat adalah kepastian. Ada surga, ada neraka. Siapa yang bilang? Allah. Buktinya, ada akhirat. Banyak manusia-manusia yang dulu hidup di dunia sekarang nggak ada. Manusia yang taat, ya Masya Allah Nabi belum lagi. Manusia yang tidak taat. Jadi orang-orang yang taat, nabi-nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'un, orang tabi'u, tabi'in. Ini dulu Allah hantar ke dunia. Dan mereka taat pada Allah. Tapi juga ada manusia-manusia yang hadir ke dunia tidak taat pada Allah. Manusia-manusia yang hadir di dunia tapi tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Masya Allah, ini lagi belajar live streaming. Gaya-gayaan sih sebetulnya bicaranya, cuman ya namanya usaha ya kan, kan wajibnya usaha. Usahanya wajib, hasilnya gaib untuk dunia. Kalau akhirat nih, usaha yang wajib, hasilnya pasti. Kalau kita taat, pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taat. Kalau nggak taat gimana? Orang hari ini kerja dunia saja taat kepada atasan, maka hasilnya baik. Kalau sama atasan gak taat gimana? Hasilnya gak baik. Jadi taat kepada atasan itu penting. Sebagaimana kita hari ini untuk bekal akhirat ini taat sama Allah penting. Ikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW itu penting. Karena perintahnya itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi atas bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ikut cara baginda Nabi Muhammad SAW. Tidur cara Nabi, makan cara Nabi, ibadah cara Nabi, semua aktivitas cara Nabi. Mungkin itu saja ya. Para YouTuber yang berhati mulia, yang ada di rumah, yang sedang menonton live atau nanti live streamingnya setelah video ini selesai direkam. Nah ini para YouTuber atau para penonton YouTube. Mudah-mudahan Allah SWT selalu jaga kesehatan kalian. Semoga bisa panjang umur, rezekinya tambah berkah. Ya kan? Semuanya dapat hidayah. Yang belum beragama Islam dapat hidayah, beragama Islam. Yang sudah Islam dapat hidayah untuk kerja dakwah. Ya, kerja dakwah ini penting. Karena Nabi ini dakwah, bahkan Allah sendiri dakwah. Allahu yadu ila dari salam. Allah mengajak manusia kepada tempat keselamatan, yaitu surganya Allah SWT. Demikian, benarnya pasti datang dari Allah SWT. Salahnya karena kekilapan saya. Oh iya, jangan lupa nih, kalau baik, beri komentar ya. Komentar yang positif. Terus juga like. Terus juga di-share. Dan jangan lupa subscribe, digoyang deh sebelahnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini matinya bingung nih. Hidayah.